Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mempublish sebuah game? Kalau kamu sudah membuat game, terus kamu memutuskan untuk mempublish game kamu sendiri, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk mempublish di berbagai macam platform yang berbeda. Yang pertama, untuk platform mobile Android di Google Play. Biaya untuk membuat akun publishers di Google Play itu sangat murah, yakni $25 sekali bayar untuk selamanya. Berikutnya adalah Apple App Store. Biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan game kamu di Apple App Store itu adalah $99 per tahun. Jadi, once kamu sudah tidak bayar $99 per tahun itu, maka otomatis akun App Store kamu akan tutup dan game kamu akan terunpublish. Selanjutnya adalah mendistribusikan game di Steam. Berapa biayanya? Untuk membuat akun Steam itu gratis, tapi kalau di Steam harus membayar $100 per judul games. Namun $100 ini akan dikembalikan ke kamu kalau kamu sudah mendapatkan revenue sampai $1000. Lalu bagaimana dengan konsol? Konsol ini kebijakannya berbeda-beda tergantung dengan regionnya. Tapi yang membuat distribusi di konsol ini mahal sebenarnya ada di bagian dev kitnya. Karena untuk bisa mendevelop game untuk konsol, kamu harus beli dev kit yang harganya di range bisa dari $2000 sampai $4500. Dan lagi dev kit sendiri masih belum bisa dikirimkan ke Indonesia secara official. Jadi itu nambah ongkos lagi. Nah, itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk menerbitkan game di berbagai macam platform distribusi. Semoga bermanfaat.